lagi bersama saya Darlung Gaming. Jadi pada video kali ini kita bermain CDID lagi. Katanya tuh ada update ala mudik begitu. Jadi ceritanya kita bakalan pulang kampung coy ya. Nah ini saya udah siap tuh seperti ini tuh. Udah bawa tas, dalamnya ada pakaian begitu kan. Oke teman-teman, sebelum lanjut seperti biasa jangan lupa untuk cetok like dan subscribe-nya. BTW kita... Walah ya ampun, ukti-ukti udah pada nunggu begitu ya. Iya, cepetan. Ya ampun, itu tasnya kenapa aneh-aneh semua? Yang satu bawa duit, yang satu bawa bekal begitu. Ya ampun. Ya kan mau mudik, gimana mau sih? Mau mudik, mudik tuh bawa pakaian, bawa peralatan-peralatan yang penting gitu kan. Oh iya ya, aduh. Ini abis rampok bank kamu ya? Enggak, ini uang tabungan aku. Tabungan kamu dari mana banyak segitu? Oke lah, pokoknya nah ini adalah salah satu update barunya, itu ada mobilnya tuh, sudah ada tempat penyimpanan barang di atasnya coy ya. Nah jadi barang-barang itu bisa disimpan di atas begitu coy. Oke kalau begitu kita let's go, berangkat aja lah. Ayolah cepat. Oke sebelum kita pulang kampung kita bakalan coba mampir ke kota dulu kali ya. Oke. Nah di sebelah kanan ada yang baru sepertinya, ada apa tuh, pos polisi. Ya ampun. Nah siap-siap tuh kena tilang tuh yang nerabas lampu merah gitu kan. Iya nih siap-siap nih. Oke kalau gitu kita bakalan coba masuk ke gerbang tolnya teman-teman. Kita lihat apakah ada perubahan di tolnya atau di kotanya begitu ya. Kita langsung aja let's go. Ini betulnya mobilnya agak lambat ya. Oke, nah ini kita masuk tol dulu. Rem pelan-pelan, kita pencet. Oh, ternyata udah bisa dipencet E. Nah, kebuka begitu. Apakah nutup lagi? Nutup sendiri dong. Nutup sendiri. Mantap jiwa. Wih, mantap ya update-nya ya. Oke, sekarang kita bakalan coba OTW langsung ke kota coy ya. Oke teman-teman, kita BTW sudah masuk ke rest area ya. Berarti bentar lagi kita udah ini coy, apa namanya, dekat dengan kotanya tuh. Tuh di depan kotanya. Iya di depan, kita bentar lagi masuki area gerbang tol. Ini BTW yang paling keren dari mobil ini adalah suspensinya yang udah mulai enjot-enjotan tuh coy. Itu keren ya. Oh, saya senang tuh. Jadi kayak real gitu coy, cuma terlalu ngenjot dia coy. Jadi agak, nah tuh ya tuh terlalu ngenjot, jadi kayak agak goyang gitu ini ya. Apa namanya, kiri kanannya. Oke itu di depan sudah dekat. Itu kenapa bisa begitu? Ya ampun, terlalu menggenjot-genjot coy. Ya ini kita lihat apakah ada yang baru di kota ya, seperti itu. Ada apa nih? Oh tutup, lihat tuh gedung di belakang Monas tuh, ada dua yang mana? Baru tuh. Oh iya, nah oh iya tuh patungnya juga berubah tuh Tan. Patungnya jadi apa bang tuh? Patung apa tuh, warna hijau? Darlung Gaming kah? Ya, ya elah itu. Gojek coy, kirain Darlung Gaming pak. Keren, udah senang-senang gitu lihat hijau-hijau dari jauh gitu kan. Dan kita lihat sebelah sini ada gedung apa ini, apakah bisa dimasukin? Yang mana nih bang? Kiri kanan nih, kiri yang sebelah kiri, kayaknya belum bisa deh tuh, masih dipager itu. Yang kanan, yang kanan Telkom Indonesia, apakah bisa masuk? Mau mampir lu kali, mampir ya. Ayolah. Mampir. Ya kita lihat apakah bisa masuk begitu coy. Kayaknya enggak deh. Bisa enggak? Ya. Enggak tahu. Enggak bisa. Ngapain capek-capek turun . Pada turun semua lagi. Oke, kalau gitu kita lanjut OTW langsung ke kampung aja lah coy ya. Sebelum ke kampung kita ke RT 45 dulu. Oke. Oke, BTW kita sudah memasuki area tanjakan yang menyebalkan. Kita lihat apakah bisa naik ini mobil. Bisa nih, ayo. Aduh. Wah, aduh. Ya bener. Naik. Ya ampun. Naik. Woi, bang, ya bener. Ampe batuk juga nggak naik-naik ini, pak. Ya elah. Malah begini lagi mobilnya, woi. Aduh. Udah nggak bener nih. Ganti mobil. Ya ampun. Ampun ini mah. Oke kalau gitu kita ganti mobil dulu. Kita cari mobil yang agak bertenaga. Apa ya yang bertenaga nih? Oh ini tuh mobil baru juga nih. Kayaknya ini mobil baru juga. Kita bakalan coba tes. Nah ini dia. Warna hitam. Warna hitam. Mantap juga. Toyota apa nih? Woi, minggir Nabila. Mau jadi supir dia. Ayo naik. Oke kita putar dulu pak mobilnya. Iya putar. Nah, kalau ini kayaknya bertenaga nih. Tuh, kelihatannya bertenaga, coy. Ayo naik. Nah. Cuman
Cuman enggak ada ini tanah apa bagasi atasnya iya, tuh. Iya, enggak ada atasannya tuh. Iya, enggak ada atasnya tuh. Tapi ya udah enggak apa-apa, yang penting kita cobain mobil baru. Aduh tuh tuh tuh. Pelan-pelan, coy. Nah, lo mantap. Tuh lihat asapnya, coy. Oh iya, ada asapnya. Ada asap knalpotnya. Ya, enggak, tapi enggak semua mobil, Tan. Mobil yang bertipe diesel doang ya. Diesel tuh artinya yang pakai bahan bakar solar kali ya. Nah, kayak gitu, coy. Oke, ini kayaknya kenceng nih mobilnya nih. Sepertinya begitu. Ayo, ayo. Apakah di RT45 ada update? Kita lihat, teman-teman, ya. Oke. Di RT45-nya sih nggak ada apa-apa, coy. Masih sama lah ya. Oke, dan kita lihat di jalan sini. Sebelah sana masih sama. Aduh, ini langsung aja lah sini. Ah, terabas aja lah, Pak. Bisa, ayo, ayo. Oke, di sebelah sini, ada... Airport Ireland baru nih. Ada KH, ada apa lagi nih? Ih, jadi lebih ada bagus, Bang. Sama. Iya, jadi lebih bagus ya interiornya. Ih, ya. Keren. Masing-masing beda, coy. Ih, ada Trigana Air Service. Ih, buat apa keren, nih? Keren. Enggak tahu nih. Buat pokok ya, intinya buat penerbangan begitulah, coy, ya. Nah, seperti itu, teman-teman. Oke, kalau gitu kita bakalan coba lanjut lagi. Oke, kita lihat sekiri kanan apakah ada gedung-gedung baru dan oh, no fresco. Aduh, kita mampir makan dulu lah sebelum kita pulang. Yaudah, cepet-cepet. Lapar. Lapar nih. Ayo, Bang, makan, Bang. Misi. Ya elah, kosong, Pak. Makan apa? Makan angin. Ya, ini kan lagi puasa. Oh iya, aduh, puasa bener, Tan. Aduh, kok malah makan sih? Gimana sih? Ya ampun, ini Pak Haji macam apa nih mampir makan begini? Gadungan. Baji gadungan. Ini ada apa nih? Ada menu nih. Ada menunya. Ada nasi goreng, ada sate. Jangan diinjak, Bang. Ada teh panas, ada pecel lele, nasi kuning, ketoprak aqua. Wedi, cuman enggak ada harga. Cuman belum ada harganya, Tan. Mungkin ini baru wacana ya. Oke. Tapi keren, ini ada restoran baru selain rumah makan sederhana. Nah, bosan coy rumah makan sederhana mulu gitu kan. Ayo, kita let's go. Let's go. Di sekolahannya, di sekolahannya udah mulai dikasih bunga-bunga tuh. Ada bunga-bunga. Nabila mau ngapain? Mau sekolah? Atau mau liburan? Tinggalin. Ya ampun. Dah, oke, di sebelah sini nggak ada apa-apa lagi. Terus kita lihat di sebelah sini rumah mewahnya apakah udah dibuka? Sepertinya belum. Belum deh kayaknya. Ya belum, masih hitam pintunya ya. Di sini masih sama. Oke, kalau gitu kita bakalan coba langsung saja ke kampung. Oke. Ke kampung halaman kita nih, udah nggak sabar nih ketemu keluarga gitu kan. Oke, nah aturannya di sini kasih belokan, Pak. Nah, jadi biar nggak maksa gitu kan, nyangkut lagi. Sudahlah. Dah, ganti mobil. Nyangkut mulu sih mobilnya. Ini nggak bener supirnya nih. Kan nggak bener nih, nggak ada tempat putaran masalahnya. Iya sih. Oke, kita ganti mobil yang mana lagi nih, yang baru-baru lagi nih. Tapi sih yang bertenaga cuma itu doang kayaknya ya. Oh, ini apa nih? Ini baru juga nih kayaknya nih. Nah, awas intan gaming, ketimpa palanya, ya ampun. Yang bener aja nih, aduh. Nah, yaudah, ya masuk bil, ayo bil. Ini barangnya lebih keren nih, ini versi diikat, coy. Oh iya. Ayo bil, naik bil. Ayo cepet naik. Ya, gak mau naik. Cuman dua orang kah? Masa dua orang? Ya ampun, cuma masa dua orang? Nih. Oke, teman-teman, BTW kita ganti mobil aja. Yang tadi tuh nggak bisa 3 orang ternyata. Jadi cuma 2 orang aja. Nah, jadi kita pakai mobil yang apa nih namanya nih? Expander kah? Ya, Expander, coy. Ini kayaknya sih udah mobil lama gitu, coy. Cuman ya mungkin bertenaga gitu ya. Oke, kita let's go berangkat. Ayo, ayo. Kita lihat apakah ada yang baru di sini. Mudah-mudahan ada yang baru gitu ya. Kayaknya ada. Oke, kita lihat. Cepet banget, coy. Tuh, lancar ya, Jaya. Yang benar. Nah, lo, terlalu lincah saya, Pak. Masuk sawah, Pak. Oke, sebentar lagi kita akan memasuki kampung gunung apa sih namanya? Duh, lupa lagi apa nama ya? Kampungnya. Kampung Cicadas. Sendiri aja. Citadas. Nama kampung sendiri aja lupa, coy. Oke, okay. Itu apa tuh? Sebelah kanan. Mana? Kuburan kah? Oh iya, iya. Kita mampir ziarah kubur dulu lah. Turun. Ngapain turun? Ini mobil bisa masuk, ya ampun. Ya ampun kali. Bikin rusuh sih kalian.
Nah lo nyengsol mobilnya begini jadinya. Tuh kan, dikutuk kalian mah. Aduh, yang benar bang. Nggak sopan masuk kubah ya, elah Nabila ketinggalan lagi. Udah sini, TPU, udah, nggak jangan berisik gitu. Oke, assalamualaikum ya ahlal kubur. Tempat pembuangan umum. Tempat pemakaman umum, macem-macem kamu mah. Mau dikubur hidup ih. Mau dikubur hidup-hidup kamu. Aduh, misi. Ini ada nama Intan enggak WTW di sini? Enggak ada loh, Bang. Ya ampun. Enggak ada ya. Oh, jadi kayak gini. Apakah ada ini? Apa namanya yang bisa dimasukin gitu kayak di Brock Heaven? Enggak ada kayaknya. Enggak ada ya. Ini kita enggak sopan nginjek-injek tangan dan jangan diinjek-injek. Jangan diinjek-injek, kuy. Aduh. Oke, kita bakalan coba berangkat lagi OTW kampung berarti. Cuman ini doang ya. Seperti ini, coy. Jadi yang mau pulang kampung ziarah kubur dulu tuh. Tuh, ziarah kubur dulu. Oke, kita pulang OTW, let's go. Ini BTW kenapa mobilnya jadi kayak gini, coba. Nyengsol, begitu, ya ampun. Eh, yang benar. Tuh gak bisa maju lagi, Pak, gak bisa maju, Tan. Lah, turun. Nah, lah, turun. Naik lagi. Nah, sip. Ini baru benar. Tadi tuh gak benar duduknya, ya ampun. Oke OTW, kita bentar lagi memasuki kampung begitu coy. Nah ini dia. Seperti biasa, itu sepertinya ada bangunan baru saya lihat. Masjid kah? Masjid kayaknya ya, ya masjid kayaknya itu coy. Oke kita lewati jalan yang ekstrim lagi nyeng. Ayo naik. Bisa nih. Naik, bisa lah. Mobilnya kuat coy. Oke, kiri kanan ini sepertinya bangunan baru tapi masih kosong, isinya nggak ada isi apa-apa ya. Iya. Terus BTW rumah kita yang mana nih? Pulang kampung. Rumahnya yang mana nih? Nggak tahu lah coy ya. Nah BTW ada masjid, kita mampir masjid dulu coy. Ayo mampir masuk. Ih. Mantap jiwa nih BTW kita ini masuk. Iya ini. Ini. Tuh lihat ini BTW mimbarnya tinggi banget cuy. Mic-nya ini yang mau ceramahnya gimana? Iya ya ampun. Ini BTW lihat tuh cuman kacamata doang kelihatan. Gimana mau khotbah ini mah? Ya ampun jamaahnya pada berdiri ngelihatnya nih. Iya harus kayak gini tuh. Ya ampun. Oke kita lihat di sini ada Al-Qur'an gitu kan. Nah. Apaan Nabila mau ngapain? Oh, bisa dibuka. Oh iya tuh. The Double Quran. Weh, ini ada tulisan aduh Arab gundul iya, lagi, Pak. Gundul oh enggak. Ini yang bawahnya bukan nih. Enggak, bukan Arab gundul, ini ada sebagian enggak tuh. Oh, ini gitu cara ngilangin ini ya. Gimana? Di close aja ada tulisan close itu. Oh, jadi kayak gitu, coy. Harus diklik dulu. Kata tadi tuh ngeklik apa ya? Nyentuh doang ya? Hah? Iya, sembarangan tadi. Oh iya nggak tahu coy, ini nggak ada yang bisa diklik ya. BTW cuma kayaknya disentuh doang seperti itu. Coba sebelah sini apakah beda lagi tulisannya? Ya nggak? Oh nggak coy. Sama? Nggak ada. Ini nggak bisa diklos. Oke mungkin nggak bisa diklos. Oh mungkin di HP nggak bisa diklos ya. Ini buat di PC doang. Oke teman-teman jadi kayak gitulah petualangan kita untuk kali ini pulang kampungnya. BTW kita cuma mau nge-review mobil baru ya. BTW nggak semua mobil baru ke-review, pokoknya ada 8 mobil. Nggak semuanya bisa saya review teman-teman ya. Bisa kalian lihat sendiri, tinggal kalian mainkan aja gamenya. Jadi bangunan-bangunan barunya sudah saya lihat semua. Oke teman-teman mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa untuk cek tombol like dan subscribe-nya. Sampai berjumpa di video berikutnya. Thank you semua. Bye-bye.